Kenapa saya datangkan gambar raja ini? Gambar raja tadi, entah, gambar raja tadi, ya, adalah saya sebut di sini semuanya berpaksi kepada Al-Quran. Sebenarnya dunia alam yang Allah ciptakan ini adalah milik monotheistic law. Apa maksud? Maksudnya ia adalah milik kepada penyembah Tuhan yang satu. Di mana? Ia bermula dengan Al-Quran. Sebelum itu sudah ada masahif ataupun suhuf-suhuf yang telah diturunkan kepada Nabi Adam, Idris, Nuh, dan Saleh dan seterusnya. Sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad SAW diturunkan Quran sebagai kitab akhir zaman, kitab pelengkap. Karena sebelum itu syariat-syariat ini tidak lengkap lagi. Justru kita dapati banyak sesuatu perkara-perkara yang tidak berlaku pada zaman ini telah berlaku di zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi kalau dilihat daripada sini, Madinah adalah the first Islamic city. Kemudian Khulafa' ar-Rasyidin, Umayyah Kingdom, kemudian Abbasid Kingdom, Andalus Kingdom, kemudian kita pergi kepada Ottoman Kingdom. Next. Okey, saudara dan saudari, cuba kita lihat ya, bahwasanya tamadun kita adalah tamadun agak awal, iaitu 1500 BC. Kita kalau ikut daripada gambaran peta ini, kita adalah sesudah Cina. Tamadun kita sesudah Cina. Pertama adalah Mesopotamia, yang kedua adalah di Mesir, ketiga Indus Wadi, keempat Cina, dan kelima adalah Southeast Asia. Southeast Asia di mana tempatnya ialah di kawasan Chalpafunan, Patani, Kedah Tur. Itu kawasannya. Next. Okey, ini adalah daripada peta East Hemisphere yang bertarikh 475 AD. Gambaran peta ini adalah pada tarikh 475 AD dibuat, ya. Maksudnya dia reilustrasi balik. Jadi, kalau diperhatikan di sini, semua ini adalah Funan Melayu, Champaklah Melayu, Kedah Tua, Semenanjung Malaysia Melayu, Semenanjung Sumatera Melayu, Borneo Melayu, Sulawesi Melayu, Filipin Melayu, dan ini adalah kawasan kepulauan Melayu. Ya, Melayu itu besar. Jika 1475 ini, maksudnya 100 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alam Melayu sudah wujud dan cukup besar. Rasulullah lahir 571. Peta ini menunjukkan 475. Lebih kurang 100 tahun sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah wujud. Siapa yang mendakwa kita wujud sebelum selepas itu ataupun baru wujud, ternyata gagal mendatangkan bukti dan kajian yang jitu. Next. Dua pusat metropolitan perdagangan di alam Melayu. Dua pusat. Kita mempunyai dua tempat metropolitan di alam Melayu yang mana tidak diketengahkan secara akademis. Ia hanya bergelegar di kawasan universiti sahaja. Anak-anak di sekolah rendah, menengah, peringkat diploma, hatta di peringkat DA tidak mengetahui keadaan ini dengan mendalam. Kenapa? Ada sebab-sebab tertentu. Next. Yang pertama, tempat metropolitan, bandar metropolitan adalah sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam. Next. Ini yang Kedah Tua. Kenapa Kedah Tua begitu penting dalam sejarah bangsa Melayu? Karena disitulah terletaknya pusat pentadbiran dan pusat perlombongan peleburan besi tertua dan termaju di dunia. Tetapi perkara-perkara begini tidak diletakkan di dalam buku sekolah menengah, universiti di negara kita. Ya? Kenapa ia menjadi pusat yang amat maju? Kerana di situ banyak pusat-pusat pelaburan, walau-walau yang dijumpai oleh promotor ekologis yang melakukan pencarian ini sekitar 1000 km persegi. Bermaksud
1000 km persegi daripada Sungai Batu, seterusnya ke Patani, dan seterusnya daripada Jenggai ke Sungai Batu adalah dalam lingkungan 1000 meter persegi. Jika dikeringkan Sungai Batu itu, akan muncullah relau-relau yang penuh di kawasan sungai-sungai tersebut. Dan didapati terdapat lebih 2 juta teori. 2 juta teori, saya dah lihat sendiri dengan mata kepala. Saya kata ke promotor, Prof, saya sesuaikan 2 juta, lebih daripada 2 juta. Lebih daripada 2 juta. Ya. Jadi apa yang menarik di sini ialah, kita merupakan pusat peleburan besi yang besi yang terbesar di Asia Tenggara, di dunia sebenarnya. Dan di Perancis kita jumpa sekitar, mereka hanya jumpa sekitar 20 Tourier, dan mereka mendakwa mereka lah pakar kepada peleburan besi di dunia. Padahal mereka hanya jumpa 20 keping saja. Kita jumpa, ya, Wanizu, kita jumpa sekitar 2 juta lebih. Bermaksud ini merupakan satu benda yang perlu dibongkar oleh anak bangsa itu sendiri. Karena bangsa lain tidak akan membongkar kehebatan bangsa lain. Bangsa itu sendiri lah kena bongkarkan kehebatan bangsa dia. Dengan penemuan begini berbentuk ekologi, ia adalah bukti yang kukuh. Ya. Dan apa yang menarik lagi ialah tentang Kedah Tua ini, besinya adalah berkualiti. Dan ini disebut oleh Al-Biruni. Ulama Al-Biruni sekitar 900 ini menyebut bahawasanya besi yang paling baik di dunia datang daripada Kamah. Ramai di kalangan kita tidak bersetuju dengan pendapat saya, mengatakan Kamah yang disebut dalam inskripsi kuno Syamaswar itu bermaksud Kamah di Kedah. Bagi mereka Kamah itu adalah Mesopotamia, kerana batu bersurat itu dijumpai di Mesopotamia. Saya melihat apa yang disebut di dalam Kamah yang disebut oleh batu bersurat itu merupakan hipotesis saja. Mereka hanya menyebut berdasarkan literature review ataupun based on literature, bukan kepada atau archaeological discovery. Sebab masa itu promotor tak jumpa lagi Sungai Batu hanya dijumpai 2007. Dan justru kita dapati banyak data-data dalam Western Scholars, penulisan Western Scholars tidak menyebut tentang Sungai Batu. Seolah-olah ini diam begitu saja, kerana ia tidak jumpai lagi. Apa yang Western Scholars menyebut ialah, mereka menyebut kapal-kapal lalu di sebelah Kera itu adalah adalah laluan, mereka kata laluan utama untuk tembus ke Teluk Siam dan seterusnya ke China dan seterusnya ke Jepun dan Taiwan. Tapi sebenarnya Kerak itu berbukit bukau, boleh dilalui, tapi kapal yang lalu itu adalah kapal kecil. Di manakah mereka lalu Sungai Batu? Ramai yang tak setuju bila saya kata Sungai Batu, sebab promokta bersetuju dengan pendapat saya. Dan saya berbincang dengan promokta, di Sungai Batu ada 3 sungai. 2 sungai tembus ke Teluk Siam dan 1 sungai tembus ke Kuala Kerai. Sebab itu kita ada kerajaan Citu. Sebenarnya itu adalah kawasan-kawasan peradaban atau tentang madun yang telah ditutup oleh pihak penjajah. Apakah buktinya wujudnya satu jalan sungai menuju ke Kuala Kerai? Kita dapati daripada catatan Ibnu Battuta. Pada tahun 1313 Ibnu Battuta telah sampai di Kuala Kerai pada ketika itu. Dan Ibnu Battuta takut untuk turun daripada kapal, kerana diingatkan orang kita ini bukan Islam. Ya, padahal kita sudah Islam. Bermaksud jalan airnya sudah sampai ke Kuala Kerai dan seterusnya tembus ke Kuala Belang. Sebab itu kita dapati ada batu bersurat di Kuala Belang sekitar 1303. Itu dari sudut
alam sebelum Masih. Dan sebenarnya tok nenek kita hidup mereka happy. Hidup mereka happy. Mereka tidak kerana mereka tidak pernah dijajah. Penjajahan hanya datang kepada kita 15 kelas apabila Portugis menawar mata. Tetapi bagaimana kehidupan tok nenek kita? Mereka happy. Sebab itu tok nenek orang Masih tak ada masalah nak bagi kepada orang Yahudi. Tak terfikir. Sebab mereka tidak ada pernah jajah. Hati mereka baik. Tok nenek kita adalah orang yang gembira, suka kepada muzik, peramah, suka menerima orang luar dan ingin belajar sesuatu yang baru, terutama daripada negara India. Dan tok nenek kita ini kaya. Sebab itu mereka boleh membina kapal-kapal besar. Kalau tak kaya, kita tak boleh bina kapal besar. Kapal besar, satu ada kapal sekarang pun ada orang kaya. You nak duduk dalam satu dalam lautan bertahun-tahun dengan dari sudut makanan, kesihatan, jaga kepada pekerja awak-awak dan sebagainya, perlukan kepada kekuatan ekonomi. Jadi bagaimana mereka boleh berlayar di lautan dan tanpa menggunakan sebarang teknologi? Mereka mahir dalam membaca bintang. Mereka mahir dalam membaca bintang dan mereka mahir dalam membaca kocakan air. Kocakan air di sini begitu mereka sudah tahu di sana sudah ada pulau. Begitu hebatnya orang Melayu, leluhur kita. Di manakah mereka belajar? Dan siapakah kawan leluhur kita itu? Kawan tok nenek kita. Nenek-nenek orang Palestin. Tok nenek orang Palestin, leluhur orang Palestin adalah kawan tok nenek kita. Kenapa? Karena mereka itu beragama Hanifah. Beragama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sudah sampai di sini. Nabi Sulaiman sudah sampai ke alam sini. Bumi kita adalah bumi gurba. Banyak sebenarnya khazanah-khazanah kita yang telah dibawa keluar oleh pihak yang tidak sepatutnya membawa. Kita banyak meninggalkan mas-mas yang trilion di luar negara. Bukan saja di Britain, tetapi juga di Switzerland, juga di Hong Kong, juga di Taiwan. Dan tahu perkara-perkara itu. Ini bukti kukuh bahwasanya kita bumi emas. Tetapi percayalah, apa yang mereka ambil, penjajah mengambil daripada hasil masuk bumi kita hanyalah secepis sahaja. Kerana banyak lagi di bawah itu adalah harta-harta barang mineral yang berharga yang masih lagi tersimpan di dalam di atas bumi Melayu yang bertuahi. Cuma kita perlukan kepada kepakaran bagaimana yang mengambil balik mineral-mineral tersebut. Ya. Di sini saya nyatakan kedah tua 788 sebelum Masihi. Walaupun ada pihak yang cuba menafikan penemuan Pemota ini, bahwasanya mereka mengatakan kedah tua itu hanyalah AD, tak sampai pun BC. Saya sebagai pengkaji tamadun manusia bermula pada Nabi Adam alaihissalam, saya menolak sekeras-kerasnya pandangan itu. Karena kita tahu daripada maklumat dokumentasi dan manuskrip terdapat hubungan antara kedah tua dengan Mesopotamia, kedah tua dengan Mesir, kedah tua ataupun alam lain dengan Palestin. Jadi daripada sini kita nampak bahwasanya kedah tua adalah 788. Bagaimana kita nak tinggal sebenarnya 788 sebelum Masihi? Maksudnya 788 dia menunggu. BC ini dia menunggu. Jadi 788, 700, 600, 500, 400, 200 dan seterusnya 1 sebelum Masihi. 1 sebelum Masihi, selepas 1 sebelum Masihi, 1 BC, 1 AD. 1 Masihi. Apa tak? 1 SM, 1 BC, selepasnya 1 AD atau 1 Masihi. Satu Masihi adalah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu. Jadi maksudnya di sini orang Melayu sudah wujud sebelum zaman lahirnya Nabi Isa alaihissalam.
Kenyataan mengatakan orang Melayu itu baru tidak tepat sama sekali. Tidak tepat sama sekali. Kemudian, bagaimana pula dikatakan 3,000 bila anda mencampurkan dengan 2,000? Kita sekarang tahun 2023. Jadi 788 campur 2,000 berapa? 2788. Sebab itu kita duduk sebelah sikit dengan Greek. Kita ni sebenarnya, kita jujur, kita jumpa tu benda yang betul. Setengah-setengah peradaban, mereka buat je artifak. Mereka je artifak sebab nak letakkan tamadun mereka serentak, selain sama dengan tamadun besar-besar dunia. Tapi kita tak. Romokta tu bila jumpa, dia bukan saja sedikit yang menilai itu peradaban. Bawa data itu, bahan itu, material itu, pergi luar negeri, tunjuk, tunggu bila result keluar, tak pendeting. Jadi ini menunjukkan kita tak menipu. Ya, kita tahu banyak banyak artifak-artifak yang dijumpai yang tunjuk dalam FB lah, tunjuk dalam apa TikTok semua. Ramai yang tanya saya, "Ini betul ke palsu?" Ini betul palsu. Tak ada. Dia kata ini zaman masa zaman Nabi Ibrahim tak ada. Lepas mana Nabi Nuh alaihissalam semua benda hilang. Semua benda dah. Sebab nak banjir besar Nabi Nuh itu pada bacaan saya daripada kitab tafsir seluruh dunia. Tetapi modern scholar, modern writing, dia kata hanya di tanah Arab saja. Ini perbezaan pendapat. Bila Google, dia kata banjir besar Nabi Nuh hanya berlaku di tanah Arab saja, di Mesopotamia saja. Tapi bagaimana kita ingin buktikan bahawasanya terdapat beberapa gunung di negara kita, ada kapal. Ada beberapa kapal terdampar di beberapa tempat gunung di negara kita. Kalau kulit kerang itu tak payah cerita. Maksudnya di sini, airnya tinggi. Kalau kita kata kulit kerang, datang kepada bukti bahawasanya, oh itu daripada gunung itu sebenarnya dalam laut. Kemudian bila dah tak ada kering, jadi gunung itu tinggi. Tak. Dia bertentangan dengan hadis, dengan ayat Al-Quran menyebut bahawasanya, aku jadikan bumi ini, di dalamnya ada gunung untuk menguatkan gunung, menguatkan bumi. Maksudnya ketika Allah Ta'ala jadikan bumi, ada gunung. Gunung yang dalam laut itu tidak dikira sebagai bumi. Maksudnya begitu, kan? Jadi justru itu banjir besar Nabi Nuh itu pada bacaan dan hemat saya berdasarkan kitab-kitab tafsir, dia berlaku seluruh dunia. Tetapi ketinggiannya kita tidak tahu bagaimana. Cuma kita dapati ada beberapa gunung terdampar kapal. Macam mana kapal boleh ada di atas gunung itu? Antaranya kapal yang terdampar ialah di Gunung Banguwangi di Terengganu. Antara saya tak akan sebut jelas. Sebab jelas semua orang tahu ada kapal batu. Ada yang mengatakan itu sumpahan. Ya. Rasa kita boleh kaji lagi. Sebab kapal Nabi Nuh AS ini telah berlayar mengelilingi 7 gunung. Okey. Saya tak nak teruskan situ. Selepas lahir Nabi Isa AS. Next. Melaka. Next. Ini adalah Melaka. Melaka ini bukan yang Melaka yang sekarang ini. Bukan Melaka yang sekarang. Melaka yang sekarang ini Alfonso di Albuquerque singgah je, sempat singgah di situ. Tapi sebelum itu, perkataan Melaka itu apa maksudnya Melaka? Adakah karena disebabkan para mesuara tertidur di bawah pokok Melaka? Atau bila tertidur dia bermimpi nampak pelantuk lah, nampak sinyal? Itu bagi saya rekaan. Sebab kita dapat data perkataan Melaka juga ada di Portugal. Bermaksud, apa maksud Melaka? Dia ini bahasa Arab tu. Karena sebelum penjajahan kolonial ni, bahasa dunia, bahasa lingua franca adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi kalaulah 1300 Portugis tak datang lagi,
maksudnya di bawah takdiran kerajaan Utsmani. Pasti saya sampai. Jadi perkataan Melaka sebenarnya berasal daripada kata-kata Laka. Laka itu dalam bahasa Arab pasten dan maksud sedang berjumpa. Yalki present tense, PM mudhari, sedang berjumpa. Kalau daripada PM yalki tadi buaya tambah ni malqa, tempat perjumpaan, dia panggil isim makan. Itu maksudnya perkataan Melaka.